Seorang ibu melaporkan rumah sakit tempat ia melahirkan setelah mengetahui jika bayi miliknya tertukar setelah melakukan tes DNA. Sang ibu berharap bisa bertemu anak kandungnya. Ibu Siti Mauliah menyebut mulai menaruh curiga jika bayi yang ia asuh selama ini bukanlah anak kandungnya setelah melihat ciri fisik yang berbeda. Dan atas kecurigaan ini, sang ibu langsung berinisiatif melakukan tes DNA dan hasil yang ia dapat DNA bayi berbeda dengan dirinya dan suami. Yakin Pak, anak saya pasti bisa ditemukan. Dalam hati saya udah, saya yakin itu Pak. Udah bisa lagi ngomong saya lah. Yang penting mah, yang penting mah ketemu aja anak saya. Ya. Masih Pak, masih dikasih kasih sayang juga sama saya seperti anak sendiri.